dan selamat berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Sejenak, mari kita dengarkan warta Jumat di sepanjang minggu ini. Hari Selasa, di ibadah dan penyembahan, masih jam 7:30 malam di gereja. Pemimpin pujian, Saudari Murni, Renungan, Bapak Gembala. Nah, di hari Rabu ada ibadah pra-remaja masih jam 7:30 malam di gereja. Pemimpin pujian, Saudara Yoel dan Saudara Wahyuda. Persembahan, Saudari Sri dan Renungan, Saudara Fian. Di hari Kamis, mari kita hadiri ibadah pertengahan minggu masih jam 7:30 malam di gereja. Pemimpin pujian, Saudara Fian. Singer, Saudara Yoel, Saudara Dedi dan Saudara Rahul. Persembahan, Ibu Iko Marbun. Dengan Bapak Gembala dan doa syafaat Ibu Simanjuntak. Di hari Jumat, ada Jumat ceria bagi anak sekolah minggu masuk jam 4 sore. Dan pada malam harinya, bagi para pelayan, kita ada latihan musik masuk jam 7 malam di gereja. Di hari Sabtu, ada ibadah kaum ibu masuk jam 5 sore di gereja. Pemimpin pujian Ibu Simanjuntak, persembahan Ibu Gultong, renungan Ibu Gembala dan doa syafaat Ibu Sihaloho. Hari Sabtu, kita ada ibadah kaum muda masuk jam 7:30 malam di gereja. Pemimpin pujian Saudari Murni, singer Saudari Yesi, Saudari Rianti dan Saudari Natalia, persembahan Saudari Mei dan renungan Bapak Gembala. Dan pada hari Sabtu juga ada ibadah kaum bapak masuk jam 7:30 malam di gereja. Pemimpin pujian Bapak Marbun. Di hari Minggu, kita kembali berkumpul di ibadah raya umum masuk jam 10 pagi di gereja. Pemimpin pujian Saudara Fian dan Saudari Murni, singer Saudari Evi, dari Rianti, Ibu Haloho, Ibu Mabodiko, dan Ibu Huta Julu. Persembahan pertama, Bapak Syahaan, Ibu Syahaan, dan Ibu Iman. Persembahan kedua, Bapak Sibulian, Ibu Sibulian, dan Ibu Tania. Renungan Bapak Gembala, dan doa syafaat Ibu Gembala. Pada hari Minggu juga, kita ada ibadah sekolah Minggu yang diadakan sebanyak 2 sesi. Yang pertama pada jam 7:30 pagi, dan yang kedua pada jam 11 siang. Demikianlah warta Jumat di sepanjang minggu ini. Jadilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Akhir kata, saya Rehda Solo mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom!